Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wisam Al-Jundi. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Terminal Arjosari pada ya sore hari ya, menjelang sore ini jam 2:30. Saya baru sampai sini dan posisinya masih gerimis ya, dan kayaknya tadi dari terminal ini hujannya lumayan lebat. Ada armada dari Sinar Jaya yang sleeper rute Malang Bogor ya, dan di sebelahnya ada 27 Trans, dan di sebelahnya 27 ada Agramas yang Bogor, kayaknya diisi oleh 16 kayaknya kalau nggak salah. Ini kita lihat dulu. Oh iya, 16 kayaknya Mas Lutfi. Nah, ini armadanya 016. Mas Lutfi nggak tahu ini libur atau enggak. Ini armadanya 016. Dan di sebelah sana ada armadanya Agramas yang Haki 008 ya, yang masih ngisi apa namanya air toilet ya, jadi harus ke sana dulu. Dan kayaknya ini sudah mau memasuki shelter juga, ini armada dari 008 ya. Nah ini langsung parkir di belakangnya 016. Cuk. Oke teman-teman, jadi ini ada dua armada dari wagon yang masih perawatan ini, yaitu ada mobil storingnya juga di sebelahnya, dan sebelahnya ada armada tentrem tim Malang Tulungagung ya. Kemudian ada punyanya TVD dan ada Sinar Jaya 33. Itu kayaknya tim Madura tadi menurut info dari Mas Aufa. Dan ada lagi sebelahnya ada tim Solo juga itu ya. Tim Solo dan tim Madura. Satunya pakai dari tentrem, satunya dari Adi Putro ya gitu. Dan nanti kita lihat yang sore nanti yang masuk ini armada apa saja. Oke. Hari ini ya kayak gini suasananya mendung ya. Hujannya lebat banget tadi. Oke teman-teman, ini armada dari 27 Trans yang baru datang ini. Wah, sama-sama JB5 ini yang double decker. Wah, ini bukan freak ya armadanya. Armadanya Sinar Jaya juga berangkat teman-teman, armada slipernya ya, menuju ke arah Bogor. Nah ini dua tujuh Trans. Sinar Jaya berangkat menuju ke Bogor. Oke teman-teman, jadi ini armada dari 27 Trans yang baru datang tadi, armada double deckernya dengan julukan Freak ya. Ini parkir di shelter 6. Nah, ini armadanya.
dan sebelahnya ada juga armadanya Agramas. Di shelter 5 ada punyanya Sinar Jaya yang parkir double deckernya dengan kodenya 27DD. Ya, ini armada dari Sinar Jaya. Nah, ini kalau 016 berangkat itu maju, wah bakal cakep itu. Sama-sama Volvo JB5 ya, double decker. Nah, itu keren. Berangkat. Mas Lutfi ya, berangkat. Nah, ini langsung berjejeran dengan armadanya 27 Trans. Wah, mantap ini. Armadanya 27 dan Agramas sama-sama Jetbus 5 ya, Volvo B11R 450 Euro 5 SDD dari karoseri Adiputro. Nah, ini mantap. Dan hari ini penumpangnya lumayan rame untuk kedua armada 27 dan Agramas maupun Sinar Jaya. Ini masih nunggu keberangkatan dari Terminal Arjosari. Nah, ini SDD-nya Sinar Jaya. Dan ini punyanya Agra dan 27 Trans. Oke, teman-teman, ada armadanya dari Harapan Jaya yang kayaknya mau dimasukin ke shelter ya, itu Mercy 1836 ya, Jetbus 3. Dan ini ada dua penumpang dadakan, teman-teman, dari 27 Trans yang barusan transfer ya, kayaknya langsung disuruh transfer sama agennya biar dapat kursi di armada 27 Trans. Ya, ini masih dicekkan dulu ya bukti transfernya dari kedua penumpang ini ya. Jadi sekarang sistemnya itu sistem ya bisa cash tapi bisa transfer, tapi kebanyakan sekarang PO-PO itu berlomba-lomba apa ya, menyingkat waktu ya, atau dengan pembayaran yang singkat transfer, sehingga dari pihak PO-nya itu langsung masuk ke dalam perusahaan uangnya. Ya mungkin ada beberapa pertimbangan untuk pembayaran transfer dari berbagai PO-nya masing-masing. Ya, ini. Nah, ini. Dan di sini ada armada dari Malang Indah yang barusan datang ini. Ini rutenya Blitar Denpasar atau Bali ya. Ini armadanya Avante H7. Tingginya 3,7 meter ya. Nah, ini penumpangnya juga dari 27 Trans yang juga baru datang kayaknya. Kayaknya ini nggak terlalu terburu-buru ya untuk armada 27 Trans yang double decker. Udah lumayan lama.
Oke, teman-teman, ini ada armada dari The Queen ini. Wah, ini yang rencananya saya mau ke Bali sama ini, tapi udah habis tiketnya. Waduh, saya bingung banget ini. Padahal kemarin itu hamin 10 ya teman-teman. Hamin 10. Saya mau ke Bali tapi habis. Ya, enggak tahu lagi ini, bingung. Apa naik dari Balinya, tapi enggak afdol sih kalau naik dari Bali. Afdolan naik dari sini. Dan armada dari 27 Trans berangkat menuju ke arah Poris. Dan suasananya sore hari di Terminal Arjosari ya, kayak gini teman-teman ya, lumayan ramai untuk penumpang hari ini, hari Sabtu ya, di Sabtu tanggal 3 Februari 2024 ya ini. Dan masih terpantau armadanya Sinar Jaya DD yang masih stay di shelter 5. Ya, ini habis hujan lebat ini. Malang hari ini dingin banget. Suaranya halus ya? Halus, makanya harus dicoba lagi. Aku belum pernah nyoba itu ya. Iya, bautnya udah beda sama ya. Oke teman-teman, ini armada Gramas yang masih belum berangkat, armada Haki 008, dan di belakangnya ada dua armada dari Harapan Jaya. Oke teman-teman, sekian dulu informasi berkaitan dengan Terminal Arjosari. Jangan lupa terus subscribe. Nah, yang belum subscribe channelnya saya, Ahmad Yusam Al-Juni. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.